الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, hari ini satu Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita, melimpahkan nikmat yang tidak terhingga dengan dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, wahai saudara-saudariku, adalah bulan ketaatan. Bulan di mana kaum muslimin dan muslimat berlomba-lomba untuk melaksanakan berbagai macam bentuk kebaikan. Di antaranya adalah memperbanyak sedekah dan menunaikan zakat. Dan umumnya kaum muslimin mereka mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk mengupas, mempelajari fikih zakat, apalagi di saat kaum muslimin membutuhkannya. Karena ilmu, karena amal, haruslah berlandaskan ilmu. Sebelum kita beramal, wajib kita mempelajari apa yang akan kita amalkan. Di samping itu, masih jarang adanya kajian-kajian atau pembahasan-pembahasan yang khusus mengupas tentang zakat. Sehingga banyak kaum muslimin yang melalaikan hak yang wajib ini. Kalaupun ada yang menunaikan, terkadang mereka bingung bagaimana cara menghitung zakatnya, cara mengeluarkannya. Atau kalaupun ada lembaga-lembaga, pengelolaannya belum maksimal atau belum sepenuhnya sesuai dengan aturan-aturan syar'i, sehingga tidak tepat kepada sasaran. Zakat ini sebenarnya apabila dia ditunaikan sesuai dengan syar'i dan betul-betul sampai kepada orang yang berhak, maka dia menjadi salah satu penyanggah ekonomi kaum muslimin. Bisa mengentaskan kemiskinan atau menguranginya. InsyaAllah ta'ala, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mulai subuh ini hingga 14 hari ke depan insyaAllah, setiap subuh mungkin setengah jam, tidak perlu lama-lama, kita akan duduk sejenak untuk mempelajari kitabuz zakah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dan kitab yang saya jadikan sebagai acuan di hadapan saya yaitu kitab Mukhtasar Fikih Zakat. Mukhtasar Fikih Zakah, walaupun untuk memperluas bahasannya saya juga merujuk dan mengambil di kitab-kitab lain, di kitab-kitab fikih, tetapi yang dijadikan sebagai acuan kitab Mukhtasar Fikih Zakah yang disusun oleh Al-Qismul Ilmi bi Muassasah Ad-Durar As-Sunni As-Saniyah, tim ilmiah di Yayasan Ad-Durar As-Saniyah yang diawasi oleh Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Saqaf. Kelebihannya karena buku ini atau kitab ini ringkas, tinggal lagi kita mencari pembahasan yang lebih luas dari kitab-kitab yang lainnya. Dan insyaAllah nanti detailnya akan saya jelaskan dan saya paparkan. Kitab ini belum ada terjemahannya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa dapatkan terjemahannya, sehingga bisa pula untuk dikaji oleh kaum muslimin yang tidak atau belum menguasai bahasa Arab. Pada pagi hari ini kita akan bahas, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tentang
ta'rifuz zakah wa hukmuha wa fadluha. Definisi zakat, hukumnya dan keutamaan-keutamaannya. Zakat secara bahasa berarti at-taharah wan namah. Zakat itu secara bahasa berarti suci dan an-nama, tumbuh berkembang. Ini maknanya secara bahasa. Dan makna secara bahasa ini punya kaitan dengan hakikatnya. Karena memang zakat itu mensucikan diri orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat dari kaum muslimin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah dan manfaatnya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Khudz min amwalihim, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambillah dari harta mereka shadaqatan sebagai zakat, sedekah, karena sedekah juga istilah lain dari zakat di dalam Al-Qur'an. Zakat yang wajib juga disebut sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, engkau mensucikan mereka, mensucikan zahir dari hartanya, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan batin mereka. Jadi zakat itu mensucikan. Maka makna dia secara bahasa juga adalah suci. Wanama, tumbuh berkembang. Karena zakat itu walaupun zahir di mata manusia dalam hitung-hitungan dia berkurang hartanya, tetapi sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala berkembang, bahkan juga berkah. Bukan hanya di sisi Allah, di dunia juga Allah jadikan berkah sehingga bertambah banyak hartanya dan terbuka pintu-pintu rezekinya. Adapun makna zakah atau definisi zakah secara syar'i, maka kalau kita telaah kitab-kitab fikih, kita dapati para ulama mengungkapkannya dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Pengungkapan yang berbeda, tetapi maknanya itu mengerucut kepada satu hakikat. Nah, saya pilihkan satu di sini. Saya pilihkan di sini definisi yang dicantumkan atau dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', karena definisinya definisi yang luas yang mencakup dan juga dalam maknanya, atau dalam istilah para ulama jami' mani'. Jami' artinya mencakup, mani' sudah terpagari oleh batasan-batasan. Beliau berkata tentang definisi zakat ini, hiya at-ta'abbudu lillah bi ikhraji juz'in wajibin syar'a fi malin muayyanin li ta'ifatin aw jihatin makhsusah. Artinya at-ta'abbudu lillah, zakat itu adalah ta'abbud, beribadah lillah, untuk Allah. Jadi zakat itu adalah ibadah, ta'abbud. Maka ketika seseorang itu menunaikan zakat harus disertai dengan penghambaan diri kepada Allah. Dia lakukan dengan sukarela, penuh ketundukan, kepatuhan lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Bi ikhraji, dengan mengeluarkan juz'in, bagian wajibin yang wajib syar'an secara syar'i. Fi malin muayyanin, pada harta-harta tertentu. Karena zakat itu bukan semua harta. Harta-harta yang wajib dizakatkan sudah ditentukan oleh syar'i. Jadi bukan semuanya. Li ta'ifatin, yang diberikan kepada kelompok, au jihatin makhsusah, atau orang-orang tertentu atau khusus.
Ini yang disebut dalam istilah kita asnaf. Asnaf itu sebenarnya jamak dari sinfun. Kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Ini dia wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, definisi zakat. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang fadailuz zakah. Keutamaan atau fadilah-fadilah zakat. Mengetahui fadilah-fadilah zakat semakin memotivasi kita untuk menunaikannya dan membuat jiwa kita lebih ringan melepaskan harta tersebut sebagai zakat dengan mengharapkan keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan. Nah, keutamaan atau fadilatul zakah yang pertama yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan perintah zakat itu mengiringi perintah sholat. Cobalah baca Al-Quran. Setiap ada perintah menegakkan sholat, ada perintah menunaikan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ketika Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taubah, fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din, jika mereka bertaubat lalu menegakkan salat dan membayarkan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Jadi setiap kali Allah menyebutkan memerintahkan salat, maka diiringi dengan perintah zakat. Ini menunjukkan keutamaan zakat. Kalau salat ibadah langsung antara hamba dengan Allah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zakat, ibadah kepada Allah terkait dengan hak-hak makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Tegakkanlah salat, bayarkanlah zakat, dan apa-apa yang kalian perbuat untuk diri kalian dari kebaikan-kebaikan pasti kalian dapatkan kelak di sisi Allah. Ini yang pertama. Keutamaan yang kedua, bahwa zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam, sebagaimana yang kita yakini, ada lima. Yang ketiganya adalah zakat. Ini menunjukkan keutamaan yang besar. Bahkan tidak sah Islam seseorang tanpa meyakininya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa huwa muttafaqun alaihi, dan hadis ini muttafaqun alaihi, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala buniyal islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakah wal hajj wa saumi ramadan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dibangun, ditegakkan Islam itu di atas lima perkara. Syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, wa iqamis salat, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan membayar, memberikan zakat. Wal haji wa sawmi ramadhan. Di sini disebutkan zakat rukun Islam yang ketiga. Keutamaan atau fadilah zakat yang ketiga, bahwa zakat itu, orang yang menunaikan zakat, maka itu merupakan salah satu tanda bahwa dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena salah satu sifat orang yang bertakwa, jika dia telah wajib berzakat, maka dia tunaikan zakat dengan ridho dan rela. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kelak berada di dalam sorga-sorga, wa uyun, yang terdapat di dalamnya mata air, sungai-sungai. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka menerima apa yang dianugerahkan atau diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia muhsin. Termasuk orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili yahja'un. Mereka itu sedikit sekali, sebagian dari malam yahja'un. Mereka sedikit tidur di malam hari.
di Ramadan ini, wahai saudara-saudariku, mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat ini. Karena orang sedikit tidur. Sedikit tidur kenapa? Sholat tarawih atau sholat malam, bangun sahur, bermunajat kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Mudah-mudahan termasuk di situ. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Perhatikan sifat-sifat orang yang bertakwa. Salah satu sifat mereka di waktu sahur di sepertiga malam terakhir, mereka beristighfar. Oleh karena itu, kalau Anda terbangun sebelum makan sahur, ambil wudu, salat dua rakaat, baca Al-Qur'an, mohon ampun kepada Allah, beristighfar. Karena di sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Atau setelah Anda makan sahur, menanti waktu salat, azan datang berkumandang. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya istirahat sejenak, kalau istrinya masih tidur, kalau istrinya bangun dia bincang-bincang ringan. Kalau tidak ada kegiatan, silakan Anda baca Al-Qur'an, bermunajat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta-harta mereka ada hak lis-sa'il, bagi orang-orang yang meminta. Wal mahrum, dan orang-orang yang mahrum, tidak mendapatkan kecukupan dalam harta nafkahnya. Surah Adz-Dzariyat. Nah, jadi di ayat yang mulia ini Allah sebutkan salah satu sifat mereka, tanda-tanda orang muttaqin ini, mereka menunaikan hak bagi orang peminta-minta dan orang-orang miskin itu. Nah, inilah dia zakat. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tabarani, Al-Haythami, Wal-Baihaqi, dan isnadnya dikatakan jayyid oleh Al-Munziri, kemudian dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun, ada lima perkara. Khamsun man jaa bihinna ma'a iman, ada lima perkara barang siapa yang melakukannya diiringi dengan keimanan, syaratnya dia mukmin. Lalu dia lakukan lima perkara ini, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Jaminan bagi orang yang beriman lalu menunaikan lima perkara ini. Apa saja lima perkara ini? Man hafadha ala salawatil khamsi ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna wa mawaqitahunna. Yang pertama, man hafadha ala salawatil khams. Barang siapa yang benar-benar menjaga salat lima waktu. Apa saja yang dijaganya? Ala wudu'ihinna, dijaganya wudu'nya. Betul-betul dia berwudu dengan ikhlas dan sesuai dengan sifat wudu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Dia jaga salat. Bagaimana dia menjaga salat? Dia jaga wudu'nya. Karena at-thaharah syatrus shalah, bersuci itu adalah bagian dari salat, bahkan dia adalah kuncinya salat. Kalau tidak bersuci tidak sah salat. Dia sempurnakan bersucinya. Wa ruku'ihinna, kemudian yang kedua dia jaga rukuknya. Wa sujudihin, dan sujudnya. Kenapa disebut rukuk dan sujud? Karena biasanya di rukuk dan sujud inilah orang tidak tumakninah yang paling sering di situ. Cobalah lihat, kalau berdiri sudah jelas lama dia. Tapi kalau rukuk sujud sebentar. Maka ditekankan di sini karena di rukuk dan sujud ini banyak orang tidak tumakninah. Nah, dia jaga betul tumakninah itu. Dia jaga bersucinya, dia jaga tumakninahnya, wa mawaqitahunna. Dan dia jaga juga mawaqit, waktu-waktunya. Bagaimana dia menjaga waktunya? Dia tunaikan sholat itu di awal waktu dengan berjamaah di masjid bagi kaum pria. Bagi wanita dia tidak tunda-tunda. Datang waktu sholat segera dikerjakannya. Ini menjaga sholat itu. Wa shoma Ramadan. Kemudian dia berpuasa Ramadan. Wa hajjal bait in istata'a ilaihi sabila. Dan juga dia menunaikan haji. Ke Baitullah Al-Ka'bah Al-Musharrafah bagi yang mampu. Wa'ata az-zakata tayyibatan biha nafsuh. Terakhir,
dan dia memberi zakat thayyibatan biha nafsu. Thayyibah, baik, tenang jiwanya ketika memberikan zakat itu. Artinya dia berikan zakat itu dengan sukarela dan juga tidak dia keluarkan dari barang-barang yang buruk, yang jelek. Nah, kalau orang mengeluarkan zakat dicarinya barang-barang yang buruk, maka berarti dia belum mengeluarkannya dengan jiwa yang baik. Dia ambil yang tengah, tidak terlalu bagus, tidak terlalu buruk. Ini biasanya zakat yang dari benda zakat itu seperti zakat hewan ternak, zakat tanaman. Tapi kalau zakat harta jelas yang dikeluarkan adalah nilainya dengan duit. Jadi zakat itu penyebab adalah tanda-tanda ketakwaan dan juga menyebabkan seseorang itu masuk surga. Yang keempat, fadilatul zakah, bahwa zakat itu adalah penyebab seseorang kelak mendapatkan rasa aman dan hilangnya rasa takut di hari kiamat. Ketika manusia dikumpulkan di yaumil mahsyar, manusia semuanya ketakutan. Sehingga ayah tidak peduli lagi kepada anak, anak tidak peduli lagi kepada ayah ibu. Suami tidak peduli istri, istri tidak tahu lagi kepada suaminya. Semuanya masing-masing, jangankan manusia. Nabi-nabi ulul azmi semuanya berkata, nafsi, nafsi, aku takut akan diriku, aku takut akan diriku. Di hari kiamat, orang-orang yang menunaikan zakat, Allah berikan rasa aman. Allah hilangkan dari mereka rasa takut. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 274, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di malam hari dan siang hari, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Jadi berinfak boleh diam-diam, boleh terang-terangan. Tetapi sembunyi-sembunyi, diam-diam lebih afdal. Dari mana kita tahu? Lihat, Allah menyebutkan lebih dahulu diam-diam. Selain itu juga ada pujian bahwa orang yang berinfak diam-diam itu secara rahasia termasuk satu dari 7 golongan yang mendapat naungan kelak di hari kiamat di bawah naungan Allah. Dan orang-orang yang berinfak dengan hartanya baik malam maupun siang, secara diam-diam, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala kelak dari Rabb mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Fadilatuz zakat yang kelima. Fadilah atau keutamaan zakat yang kelima, bahwa zakat itu menyebabkan pahala dilipat gandakan. Dilipat gandakannya pahala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Rum ayat 39? Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun. Maka apa-apa yang kalian berikan, kalian tunaikan dari zakat, turiduna wajhallah, yang kalian niatkan wajhallah, artinya harus ikhlas. Zakat-zakat yang kalian tunaikan dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah, faulaika humul mud'ifun. Maka mereka orang-orang yang menunaikan dengan ikhlas tersebut, mereka adalah al-mud'ifun. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, al-mud'ifun artinya yudha'af lahumul jazaa' wath-thawab. Dilipat gandakan bagi mereka pahala dan balasan kebaikannya. Jadi secara khusus disebutkan zakat langsung, bahwa pahala mereka akan dilipat gandakan. Yang keenam, fadilah zakat. Yang keenam, bahwa seorang hamba dengan menunaikan zakat, maka dia bisa mencapai derajat asyuhada wasiddiqin. Derajat orang-orang yang syahid dan orang-orang yang siddiq. Derajat siddiq itu, wahai saudara-saudariku, nanti anda akan dikumpulkan dengan orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak mau berkumpul dengan orang yang paling mulia tersebut setelah para nabi dan rasul? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Amru bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibn Khuzaimah Ibn Hibban At-Tabarani Al-Baihaqi, dan hadisnya sanadnya dikatakan sahih oleh Al-Munziri, juga disahihkan oleh Al-Albani, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Amru bin Murrah al-Juhani bercerita, ja'a rajulun min Qudha'ah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki dari Bani, dari suku Qudha'ah, Arab Badui, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu orang ini berkata, inni syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang diibadati dengan hak melainkan Allah, dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Dia tegaskan bahwa dia bersaksi dengan dua kalimat syahadat ini. Wa sallaitu shalawatil khams, dan aku menunaikan salat lima waktu. Wa sumtu ramadan, aku menunaikan siam ramadan. Wa qumtuhu, dan aku menegakkan salat malamnya. Jadi dia sebutkan, aku bersaksi dua kalimat syahadat ya Rasulullah. Aku menunaikan puasa Ramadan, aku menunaikan salat di malam-malam Ramadan, salat tarawih. Wa ataitu zakah, dan aku menunaikan zakat. Mendengar ucapannya tersebut, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata ala hadza kana min as-siddiqin wa syuhada." Barang siapa yang mati di atas ini. Di atas apa? Dua kalimat syahadat. Kemudian sholat lima waktu. Kemudian berpuasa Ramadan. Menghidupkan malam-malamnya. Mati dia di atas itu. Maka membayarkan zakat. Mati di atas itu semua. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana minas siddiqina wasyuhada. Dia termasuk orang-orang yang siddiq. Dan orang-orang yang mati syahid. Jadi luar biasa keutamaan berpuasa Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan, jangan kita sia-siakan. Sebagaimana luar biasa keutamaan menunaikan zakat. Beruntung bersyukur Anda-anda yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan rezeki, jangan lewatkan untuk membayar zakat. Semangat demi meraih janji-janji atau pahala-pahala kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh dan kita jadikan yang terakhir, kita sebutkan di antara keutamaan-keutamaan zakat, bahwa barang siapa yang menunaikan zakat ini dengan sukarela, ikhlas, tanpa ada beban, penuh ketundukan, penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan merasakan nikmatnya iman. Jiwanya akan tenteram, tenang, damai, terasa oleh dia indahnya menjadi seorang muslim. Dan ini adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tabarani Al-Baihaqi dan Ibnu Hajar mengatakan sanadnya adalah jayyid, kemudian juga Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkannya. Dari Abdullah bin Muawiyah Al-Ghadiri, radhiyallahu anhu qala, ia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman." Ada tiga perkara, barang siapa yang mengerjakannya, sungguh dia telah merasakan rasanya keimanan itu. Apa tiga perkara tersebut? Man abadallahu wahdah, man abadallaha wahdah. Barang siapa yang mengibadati Allah semata, artinya mentauhidkan Allah, mengibadati Allah saja tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini yang pertama. Wa 'alima an la ilaha illallah. Yang kedua, dan dia tahu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan hak melainkan Allah. Berarti murni tauhid dia. Khalis. Yang ketiga, wa a'ta zakata malihi thayyibatan biha nafsuh. Dan dia berikan zakat hartanya dengan jiwa yang tenang ketika menunaikannya. Rafidatan alaihi kulla'am.
dan itu dia bayarkan setiap tahun. Walam yu'til harima waladdarina walal marida walasyarat al-la'im walasyarat al-la'imah. Dia tidak memberikan yang sudah tua. Ini kalau zakat hewan ternak. Tidak memberikan, menunaikan zakat itu dari yang buruk, yang jelek, walal marido atau yang sakit. Walas syarat al-la'imah. Begitu juga hewan-hewan atau harta-harta yang tidak disukai, la'im, tercela, tidak disukai oleh dia. Itu yang diberikan. Tidak seperti itu. Walakin min wasati amwalikum. Tetapi dari pertengahan harta kalian. Fa inna Allah lam yas'alkum khairahu wa lam ya'murkum bisyarrih. Sesungguhnya Allah tidak meminta zakat kalian dari yang paling baiknya, tidak pula memerintahkan kalian menunaikan yang buruknya. Jadi yang pertengahan. Ini dia 7 fadilatul zakah, keutamaan zakat. Satu atau dua saja dari fadilah-fadilah ini seharusnya sudah cukup untuk mengingatkan kita kaum muslimin dan muslimat agar menunaikan zakat. Pembahasan yang ketiga, hukmuz zakah, hukum zakat. Jadi tadi saya janjikan definisi zakat, keutamaan zakat, hukum zakat. Zakat sudah jelas fardu ain bagi orang yang sudah mampu, berhak untuk menunaikannya, memiliki harta, kemudian sampai haul dan nisabnya, sampai nisab dan haulnya. Zakat adalah salah satu rukun Islam, wajib berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Adapun Al-Quran ayatnya sudah kita bacakan tadi, banyak lagi yang lainnya. Adapun As-Sunnah sudah kita bacakan juga tadi, hadis Abdullah ibn Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Islam itu ditegakkan di atas 5 perkara, salah satunya adalah menunaikan zakat. Adapun Ijma', maka Imam Ibn Hazm, Ibn Rushd, Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi di dalam kitab-kitab mereka menukilkan bahwa ijma' para sahabat, ijma' ulama tentang wajibnya zakat. Oleh karena itu, barang siapa yang mengingkari zakat, tidak mau membayarkan zakat, kenapa? Karena mengingkari wajibnya. Dia hidup di tengah kaum muslimin, dia tahu hukumnya wajib, lalu diingkarinya, dia katakan, ketika dia tidak mau menunaikan zakat, dia katakan bahwa zakat itu tidak wajib, berarti dia telah mendustai ayat Allah atau mendustai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia jatuh dalam kemurtadan, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ijma ulama kaum muslimin tentang ini sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar, kemudian Imam An-Nawawi dan Imam Az-Zarqani. Jadi Ibnu Abdul Bar itu di dalam kitabnya Al-Istizkar, salah seorang ulama dari Andalus. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', Az-Zarqani itu mazhab Maliki. Jadi para ulama-ulama itu sepakat barang siapa yang mengingkari hukum zakat itu, dia katakan tidak wajib padahal dia tahu, maka dia kufur, keluar dari agama Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang tidak mau menunaikan zakat atau mengingkarinya karena tidak tahu hukumnya wajib, apa ada? Mungkin dia baru masuk Islam, belum tahu. Atau dia tinggal di tengah hutan, di perkampungan, yang di sana memang tidak ada pendidikan Islam, tidak ada yang mengajarkan. Karena di sebagian tempat, saking jahilnya orang, tidak tahu dia tata cara sholat. Di kampung-kampung, pedalaman-pedalaman itu, memang tidak ada guru agama. Barangkali itu yang menyebabkannya. Kalau memang seperti itu, karena tidak ada pengajaran di sana, tidak sampai ilmu ke sana, maka yang seperti itu tidak kafir. Tetapi wajib diajarkan kepada mereka. Diberitahukan kepada mereka. Barang siapa yang tidak mau menunaikan zakat karena pelit, bukan karena mengingkari kewajibannya, ini juga tidak kafir. Tetapi dia berdosa, wajib dia bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya ada orang kaya, tidak mau mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena pelit saja. Tapi dia masih mengakui tentang wajibnya zakat. Dia tidak kafir. Namun terancam azab yang sangat pedih. Azabnya adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin
Tidaklah ada seorang pemilik emas atau perak, la yu'addi minha haqqaha, dia tidak tunaikan hak zakatnya, illa idza kana yaumal qiyamah, melainkan kelak di hari kiamat, sufihat lahu safaih minan nar, maka dia akan digosok dengan lempengan-lempengan, lembaran-lembaran dari api neraka. Dijadikan emas dan perak seperti lempengan-lempengan. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, lalu dipanaskan di dalam api neraka, neraka jahannam. Fa yuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu, lalu digosokkan di badannya, di punggungnya dan di keningnya. Kullama barudat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sanah. Setiap kali dingin dipanaskan lagi emas dan perak tersebut, lalu digosokkan lagi dalam masa satu, yang satu harinya itu seukuran 50.000 tahun. Sampai akhirnya diputuskanlah siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka, sudah selesai semua hamba-hamba dihisab, lalu diperlihatkanlah kepada dia jalan dia, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Bisa jadi ke surga, bisa jadi ke neraka. Maka para ulama menjelaskan di dalam hadis ini disebutkan setelah selesai semua hamba-hamba itu dihisab, ditentukan siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka, orang yang tidak menunaikan zakat karena pelit ini diperlihatkan jalannya, bisa jadi ke surga, bisa jadi ke neraka. Berarti setelah dia disiksa, ada kemungkinan lagi dia akan masuk surga. Ini menunjukkan dia tidak kafir. Kalau kafir dia otomatis kekal di dalam neraka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini dia pelajaran kita pada pertemuan pertama ini tentang definisi zakat, keutamaan-keutamaannya dan hukumnya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan tentang syarat-syarat wajibnya zakat. Sampai di sini dahulu pertemuan kita pada subuh hari ini, dan pertemuan pertama ini tidak ada tanya jawab. Karena semuanya jelas, rasanya tidak perlu ditanyakan. Baik, sampai di sini wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.